Oke teman-teman, kembali lagi. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat video untuk diunggah di IGTV. Baru-baru ini aplikasi Instagram telah mengeluarkan fitur terbarunya, yaitu IGTV. Dengan menggunakan IGTV, kita bisa mengunggah video dengan durasi yang panjang. Namun sayangnya, kita hanya diizinkan untuk mengunggah video dengan format vertikal. Jadi ketika kita mengunggah video berbentuk horizontal, maka kita tidak akan diizinkan. Nah, untuk caranya, terlebih dahulu kita harus merubah dari bentuk video kita. Untuk aplikasi yang kita gunakan untuk merubah bentuk video kita yaitu PowerDirector. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi PowerDirector ataupun KineMaster. Setelah kita masuk pada aplikasi PowerDirector, kemudian kita pilih New Project. Nah, di sini adalah hal terpenting yang perlu kita perhatikan. Di sini kita harus memilih aspek rasio 9:16 untuk kita dapat mengunggah video di IGTV. Setelah kita memilih aspek rasio 9:16, kemudian di sini akan ditampilkan halaman seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih video yang akan kita buat untuk IGTV kita. Kita masukkan video yang akan kita edit. Kemudian kita di sini bisa mengedit ataupun bisa memotong video yang ingin kita unggah di IGTV. Nah, setelah seperti ini, di sini kita bisa memposisikan video kita agar menjadi bentuk vertikal. Caranya kita pilih pada menu tool, kemudian kita crop. Dan untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Setelah kita memposisikan video kita, di sini kita bisa menambahkan seperti opening, teks, ataupun gambar lainnya. Nah, ketika semua sudah dirasa cukup, selanjutnya di sini kita bisa mengirim video kita ke galeri kita. Caranya kita pilih produk video, kemudian pilih produk video. Kemudian pilih save to gallery dan pilih ukuran full HD, kemudian produk. Dan nantinya setelah selesai, kita bisa mengunggah video kita ini ke IGTV kita. Oke, saya rasa sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.